Barokah tuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tangkap basah seorang pencuri lari ke sawah melewati pematang. Selamat pagi karyawan Bank Nagari, istimewa untuk para tamu yang diundang. Para pimpinan Bank Nagari, Pak Dirut, para direktur, Pak Komut, para komisaris, kemudian pimpinan-pimpinan yang kami banggakan. Berpakaian putih, seorang perawat melayani pasien tak pernah bosan. Banyak inovasi yang telah dibuat, itulah kipernya pimpinan. Tadi saya dapat info, banyak sekali yang akan di launching pada hari ini, dan juga MOU, ada e-money atau Nagari money, ada kartu tani juga, ada master card debit, bahkan bisa kita umroh atau haji mencetak uang dalam bentuk real. SP2 di online, gerbang pembayaran nasional, ada BSPS, ada co-branding, kartu kredit dengan Bank Mega, ada MOU Mobile Banking, F-Link. Tadi saya sebelum masuk, ada juga bento, apa beca motor, yang juga berfungsi sebagai pelayanan. Banyak lagi ada 9 MOU dan 8 launching, kita beri aplaus kepada Bank Mega. Kemudian para seluruhnya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, mitra-mitra Bank Nagari, para senior-senior dari Bank Nagari, memang tidak bisa disampaikan berikutnya Bapak Ibu kami mengucapkan selamat ulang tahun Bank Nagari. Tentu doa kita semoga jaya. Usia 56 tahun mulai tua, tapi juga tanda semakin dewasa. Bank Nagari memang punya Pemda, selamat utah, semoga selalu jaya. Harapan kita dengan ulang tahun yang ramai dihadiri oleh seluruh karyawan Bank Nagari, yang rangkanya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua Panitia, juga akan menambahkan soliditas kekompakan dan sinergitas yang nanti akan meningkatkan pertumbuhan Bank Nagari. Organisasi maju karena kompak, tak sulit kita pun akan lemah. Pun ini agar silaturahmi Ibu Bapak, semoga Bank Nagari kuat dan dapat berkah. Jadi kuat, solid, solid. Dan insya Allah harapan panitia dengan ulang tahun ini memotivasi semua, baik direksi, komisaris, dan karyawan untuk tumbuh Bank Nagari semakin besar. Memang tadi saya dapat kabar pertumbuhan masih di bawah harapan OJK, masih 5,6%, kalau bisa 9%. Oleh karena itu, saya mengharapkan dengan acara pun ini bisa memotivasi dan meningkatkan dengan cara sinergi antar kita untuk bertumbuh lebih pesat. Bank kini bersaing ketat, tak kecuali Bank Nagari. Bank Nagari tumbuh meningkat, memang kita harus bersih. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, walaupun tadi saya sipir, banyaknya terobosan dan inovasi yang insya Allah menyetarakan Bank Nagari dari sisi IT dengan bank-bank lain dan tidak kalah. Alhamdulillah, kita bersyukur, namun pertumbuhan masih kurang, tapi akibatnya kurang diantaranya kesehatan Bank Nagari meningkat dari cukup menjadi baik. Ini kita beri aplaus juga. Ini mungkin bukan karena tumbuhnya kurang sehingga sehat, karena nggak ada kredit macet. Membuatnya beriringan dan membuat dari OJK mendapatkan penilaian tentang kesehatan Bank Nagari. Bank berjalan untuk dikaliku, ada-ada saja masalah didapat. Bank Nagari alhamdulillah semakin maju dari OJK, Bank Nagari di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kita kepada Bank Nagari itu banyak. Mungkin untuk ringkasnya harapan ini saya tuangkan saja dalam bentuk pantun. Ya nanti bisa lebih cepat dan mana yang bisa dipahami. Masuk ke kandang si biri-biri ada seekor ternak kurus. Janganlah cemas Bank Nagari, penyataan modal akan jalan terus.
Lari peluang saya tertipus dikejar ular di hari malam. Yang penting manajemennya harus bagus, apalagi untuk internal. Jauh merantau ke Ciputat, ini sudah punya rumah makan. Persaingan bang semakin ketat, tapi mainan mesti kita berikan. Sering longsor di garasi lain, apalagi hujan sepanjang hari. Bang Nagari harus siap bersaing, jangan sampai nasabahnya lari. Anak-anak bermain kasti, peraturan lama belum berubah. Kalau PNS, jadi nasabah yang pasti. Bagaimana supaya nasabah lain bertambah? Jadi jangan minta PNS terus dari nasabah. Dan tingkatkan juga pelayanan. Di pohon mangga bersarang berabah, pulang ke sarang selalu rugi. Tingkatkan terus pelayanan nasabah, manjakan nasabah sebaik mungkin. Ada cecah, ada juga kadal, kedua-duanya tak bisa terbang. Jangan terlena dengan kenyataan modal, nanti susah untuk berkembang. Jadi kenyataan modal pasti, tapi harus cari modal juga dari masyarakat. Untuk kerja keras, promosi, untuk bisa maju ke sebagainya. Insya Allah, harapan kita menjadi semakin kuat, semakin kompetitif, dan semakin kontributif. Semua ingin Banggari kuat untuk kemajuan ekonomi rakyat. Kalau Banggari sudah hebat, kesejahteraan rakyat pun akan meningkat. Persaingan kini amat ketat, Banggari mesti siap kompetitif. Banyak keuntungan yang akan didapatkan karena Banggari kompetitif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk berikutnya kami juga mengundang ke UMKM. Agar mohon lagi berulang-ulang saya menangkan keuntungan dari Banggari ke UMKM di Sumatera Barat. Baik oleh guru dan OJK, Ketua Umum, Ketua OJK Pusat itu telah menyampaikan ada program. Cuma 3% ya Pak, ini Pak Bobo, 3% syariah, saya lupa nama kreditnya, itu untuk UMKM. Dan juga banyak lain yang bisa kita bantu kepada masyarakat kita yang UMKM. Kalau gampang naik titian, ambil tali badan diri untuk UMKM, perlu beri perhatian. Jangan kemarahannya sulit. Termasuk juga tentu para pengusaha harus kita berikan dukungan. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu itu pesan kami, mudah-mudahan ulang tahun ini bisa meningkatkan Banggari semakin hebat, dan sekali lagi ucapan selamat dan semoga Bang semakin kuat dan semakin berjaya. Sukses Banggari sejahtera rakyat, pembangunan pun semakin meningkat. Sekali lagi kita ucapkan selamat, semoga Banggari semakin hebat. Elok dibagi Bapak yang bersih, asalkan modal tepat ukur. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bapak Haji Irwan Prayitno, mohon izin Pak untuk tetap berada di panggung. Luar biasa sambutan, dengan seperti biasa Bapak Haji Irwan Prayitno memberikan sambutan dalam bentuk pantun.